Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di blog saya. Dan sekarang saya sama Ceng Rahmat mau beli peci ya. Sekarang ini saya di bawahnya Tower Zamzam nih. Tower Zamzam. Saya doakan buat subscribernya Ceng Rahmat, mudah-mudahan kalian dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh dan jalan-jalan di sekitaran Masjidil Haram. Ikutin terus dan jangan lupa di subscribe. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Mau beli peci katanya Kang Alman. Dan ini saya punya teman baru ya, punya channel juga, apa nama channelnya? Jazul Firdaus. Jazul Firdaus, silahkan didukung ya channelnya beliau. Dan sekarang saya mau beli peci. Bukan saya, Kang Alman mau beli peci di sini nih. Mudah-mudahan ada. Dan ada juga ini perbatuan ya, batu akik, batu. Wah, tapi gak ada yang batu ginjal. Hah? Ada kamera. Buat towel, Ben. Wah, ini gak enak. Cap kois, wala mapi kois. Minta min, Ben. Ada dua. Minta min, Ben. Anak Indonesia Banjarmasin. Banjarmasin. Anak Jakarta. Bagus. Bagus. Banjarmasin katanya. Ini. Allah, entah Banjarmasin. Banjarmasin, Banjarmasin. Oh, dari mana Banjarmasinnya? Banjarmasin, Bandung, Surabaya, Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa Timur, Jawa Tengah. Oh, Jawa Barat. Lah, ada bas. Merah. Ewa. Ada batu-batu nih, batu akik. Maaf, kita nih. Wih, ini nggak ada ya? Kam sana subuh ini. Saya video bas. Maafi jawab. Lah, maafi. Dan ini ada tas kecil. Lucu-lucu Kang Aman nih buat oleh-oleh. Iya. Ini kalau kita gatel. Oh, gitu. Oh, iya. Yes, maafi towil kita tahan dulu. Ya langsung lah. Ada tas B, jam tangan. Kita kemana lagi nih? Sini gak ada yang agak. Nah, ini suasana malam hari di sekitar Masjidil Haram dan ini tower hotel jam ya, hotel jam di sebelah samping belakangnya. Dan sekarang karena jamaah haji udah pada pulang ke Indonesia, jadi di sekitar sini sepi ya sekarang. Tapi sebentar lagi jamaah umroh segera datang ya dari Indonesia. Itu Kak Bos. Allah. Ini kok saya diajak ke tempat yang sepi. Mau kemana? Mau kemana ini? Mau cak kok mau beli kopea. Melekoca. Nah, ini di belakang Tower Jam. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan saya doakan bagi semuanya, teman-teman semuanya bisa berziarah ya ke Tanah Suci Mekah ini, menunaikan ibadah umroh dan pastinya bisa jalan-jalan di sekitar Mekah ini, di sekitar Masjidil Haram ini maksudnya. Dan ternyata di malam hari sangat indah ya. Dan alhamdulillah hari ini cuaca agak lumayan mendukung karena sekarang udah mulai mau memasuki musim dingin ya. Ini ada tukang sandal, persandalan. Pokoknya di video kali ini mungkin saya mau share ya kepada semuanya suasana malam hari di sekitar Masjidil Haram ini, di belakang Masjidil Haram ya. Dan saya baru pertama kali bikin vlog di malam hari di daerah Mekah ini. Ini ada pastinya rumput Fatima, ada buah durian. Ini apa lagi nih? Ada jinnya di dalamnya itu kan? Ada jin. Dan kalau mau beli sejadah nih di sini nih. Ada tas. Tas perempuan ya. Ada magas.
Ini di dekat hotel. Hotel apa tadi? Hotel Bakri. Baiti. Hah? Ini Baiti. Baiti, dekat hotel Baiti. Dan juga saya mau bikin video ini mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah berkunjung ke tempat ini, jalan-jalan ke tempat ini. Untuk menghilangkan rasa kangen, sekarang saya bikin video di malam hari, suasana seperti ini ya suasananya. Mungkin para jamaah umroh atau jamaah haji yang pernah datang ke tempat ini, sekarang alhamdulillah ya, saya bikin videonya untuk menghilangkan sedikit rasa kangen ke tempat ini. Assalamualaikum. Ada balap? Ada kamera? Kita sugulina? Sugulina? Min fan? Minta min fan? Bangladesh. Jamin. Mana Indonesia? Syukuran. Syukuran, bye. Alhamdulillah. Walau asih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini juga saya ketemu sama teman. Baru pertama kali ini tuh. Iya. Dia kerja di sini ya. Dia kerja di Makkah ya. Dan saya kalau kontekan sih udah dari sebelumnya. Dan ketemu baru pertama kali ini. Dari mana asli? Alhamdulillah dari Banten. Dari. Astagfirullahaladzim. Jangan coba-coba nih sama orang Banten. Pokoknya. Jangan lupa juga mampir ke channelnya teman saya ini. Apa nama channelnya itu? Channel Kang Irlan. Kang Irlan. Sip, assalamualaikum. Dan beliau mau ketemu sama Kang Alman ya. Nah ini Kang Alman. Alhamdulillah. Ini banyak video-video beliau yang lagi memando jamaah haji ya. Silahkan dicek di channelnya. Perjalanan ibadah haji dan umroh. Iya betul. Dan saya mau coba ke sebelah sini ya. Ini bisa kita bayangkan ya, kalau kemarin itu pas lagi musim haji, pastinya di sini dipadati para jemaah-jemaah haji yang berada di sekitar Masjidil Haram ini. Karena sekarang hajinya udah selesai dan juga para jemaah hajinya udah pada pulang ke Indonesia. Sekarang sepi, tapi gak sepi-sepi amat. Ini si bos mau beli apa, bos? Beli pulsa. Oh, beli pulsa. Kirain mau beli kartu. Enggak sih, kartu ada. Ada. Ini kartu ziarah ini ya. Ukti, ada bikam? Oh, iya. Ada internet, ya? Di Majani? Iya, bisa lihat. Soal adi, ya. Majani, ukti, bisa lihat ziarah. Bikam ya, iya, ada. Selesai, ya. Oh, ini 30 real. Talatin. Dalam, gimana? Ada lihat hujat, sah? Berarti cuman membutuhkan paspor doang ya persyaratannya. Tutorial nih. Sok. Gimana? Emirat. Oh, sok tutorialnya kayak gimana? Belum ya. Di tutorial ya ala Dubai, guys. Iya, Emirat. Kemudian ke belakang. Mending jangan pakai peci, apa mending pakai peci ya? Peci nggak apa-apa. Masya Allah. Siga ya? Bener asli. Ini tarik mantap. Lagi ke depan. Mantap jiwa menggelegar ya. Gagah. Mantap jiwa menggelegar guys. Mas. Saya dari tadi ngeliatin orang pengen gini, Allah itu mengijabah doa saya. Benar. Ya. Kita kalau berucap itu yang baik-baik kalau di sekitar Masjidil Haram. Betul, betul, betul. Iya, jadi langsung dijawab. Iya, langsung dijawab. Dan ini adalah subscriber saya yang komen, tiap komen gak pernah dibales, guys. Mungkin untuk video kali ini ya cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat. Dan mungkin ada yang mau disampaikan oleh Kang Alman buat subscriber saya. Saya doakan buat teman-teman subscribernya Ceng Rahmat ya, mudah-mudahan kalian dimudahkan rezekinya, amin, bisa menjalankan ibadah haji dan umroh, amin, dan bisa jalan-jalan di sekitaran Masjidil Haram, amin. Umat Islam di seluruh dunia bisa menjalankan ibadah umroh, amin ya, dan bisa jalan-jalan di sekitaran Masjidil Haram itu asik. Betul, betul. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.